Assalamualaikum gamers, gua Prabu dan season baru udah dateng lagi, pengeluaran lagi nih bos. Buang-buang duit lagi nih, aduh. Buang-buang duit terus coy. Dan sekarang perbedaannya dari dua season sebelumnya ya, season yang kemarin yaitu si Queen apa ya, si Queen dingin ya. Terus ditambah season sebelumnya si Raja Skeleton. Beda yang sekarang cuy. Yang sekarang ini sama dengan waktu si Queen yang apa pakai dedaunan gitu. Sekarang jubah Natal ini disimpan di awal. Jadi kita bisa langsung dapat hadiahnya. Ya otomatis lah kita langsung beli aja bos. Biar gak perlu lama-lama. Kita ambil aja. Kita langsung pam. Oke. Kita coba tunggu coy. Kita coba tunggu. Kok error? Lah kampret si Gopay lagi gak mau dia coy. Gue bakal coba lagi nanti ya. Dan sekarang kita coba nih. Sekarang untuk sementara kita coba, gue mau ngabisin resource dulu. Resource yang seperti biasa kalau di awal musim kita dikasih hadiah sebanyak 25 juta gold, 25 juta elixir dan 250.000 dark elixir untuk gold. Dan elixirnya kita abisin aja langsung coy. Abisin dulu, sayang banget ini harganya 2 juta. Kita coba ya beresin dulu yang ini. Oke, tinggal 18 juta aja dia bos. Dan ini kebetulan nih, enak banget. Lagi ada diskon ya. Jadi nikmat sekali, mantap jiwa. Oke, udah beres sebelah situ. Kita coba beresin sebelah. Lihat bos, aduh pagar gua udah putih-putih. Udah mau apa ya, udah mau selesai. Gua bakal coba pembelian dulu sebentar. Kita coba beli dulu Royal Pass-nya sebentar. Dan sepertinya emang lagi error nih. Udah gua coba beberapa kali ya coy. Nih kita lihat ya, ganti metode pembayaran si kampret Telkomsel ya. Telkomsel pulsa gue cuma 25.000. Gak bakal nyampe Alphamart. Katanya Alphamart tidak tersedia di Clash of Clans dan GoPay tidak tersedia. Entah kenapa akun GoPay gue. Mungkin harus gue perbaiki dulu. Dan sekarang kita cobalah abisin dulu ini resource. Mengganggu banget, kita coba abisin aja. Mungkin besok siang bakalan gue coba beli ya. Besok siang bakalan gue coba beli. Dan ini gue mau coba fokus ngabisin duit dulu coy. Ngabisin duit dulu. Oke. Ini abisin yang ini lagi. Tinggal sekali lagi bisa nih. Sekali lagi coy. Oke. Udah selesai. Dan sekarang pindah ke sebelah sini coy. Kita coba biar rapi ya. Jadi gua secara berurutan gitu ngeberesinnya. Kita coba selesaikan sebelah sini, selesaikan lagi. Masih ada nggak? Masih banyak ternyata bos. Hai. Nikmat sekali dikasih sama si COC nih bos. Kita coba yang ini nih, yang ini ya. Masih ada 3 kali klik lagi. Oke. Oke. Oke, udah nggak bisa. Sekarang gue mau coba fokus dulu coy. Fokus dulu beresin misinya. Apa aja sih misi yang tersedia. Gue bakal coba beresin yang serangan-serangan dulu ya. Pertama-tama kita beresin yang serangan di desa malam. Kita coba serang aja. Ini asal dapat bintang kita dapat 30 poin ya. Kita coba pasukan yang gue pakai masih tetap sama. Gue di sini pakai barbar terus bomber terus pakai hero dulu bos. Biar mampus duluan lu. Turun duluan. Terus kita turunin si bomber dan diikuti archer. Baru kita turunin ini si peremuk tembok. Bukan peremuk tembok, si cannon ya. Si cannonnya suruh ngebantai masuk ke dalam. Oke. Udah pada masuk ke dalam. Masukkan gua coy. Giantnya udah masuk ke dalam. Giantnya udah mau mati semuanya bos. Giantnya mati semuanya. Keburu di rage sekali. Oke. Mantap jiwa. Crushernya udah tumbang satu ya. Kita udah dapat bintang berarti udah dapat poin ya. 30 poin. Oke. Kita coba. Nah udah 66% udah aman. Bodoh amat lah mau menang mau kalah ya. Bodoh amat. Gua nggak peduli. Crusher satu tumbang lagi ya buat apa. Nggak ada gunanya lagi coy. Hero gua udah semaput. Nah 74%. Oke. Sekarang lebih mudah cuy. Untuk nyerang di desa malam ini sekarang agak lebih mudah. Kenapa? Karena pasukan gue udah mantap-mantap sih. Kayak misalnya si penembak ini dia udah level 13 ya. Terus yang lainnya pokoknya udah nyampe level 13-an semua. Dan ini udah apaan sih, ada bunyi apaan sih? Dung-dung-dung-dung kayak gitu cuy. Mengerikan banget bunyinya wey. Lu
mau mati eh berisik. Oke, dan udah tewas ya. Akhirnya udah tinggal bombernya aja. Jadi buat apa? Coba mati nih dia sekarang. Mati nih dia, bos. Eh, ngapain lu? Ngapain lu kerja sendirian? Ngapain? Ah, bodo amat. Nunggunya harus penuh kesabaran nih, bos. Keburu lempar bom satu. Bam! Gak keburu jadi mayat. Udah keburu jadi mayat ya. Dan kita lihat musuhnya nyerang. Apakah 100% siap, bos? Dan ini kita dapat 30 poin pertama, coy. 20 sekarang ya. Kita coba sekali lagi. Mungkin sumbang ya. Ada yang minta gak? Sumbang dulu. Sumbang cepatnya udah habis, coy. Diskonnya, coy. Udah gak diskon lagi dia. Apakah udah bisa? Harus berapa sumbangannya? Harus 15 ya, rek ya, kita suruh rek ya teman-teman kita. Rek, request. Oke. Kita coba tunggu teman-teman kita request sambil kita nyerang di desa siang untuk ngedapetin poin. Ya, dan ini kebetulan camp gua penuh dengan goblin, cuy. Kita coba apakah si goblin ini mampu mendapatkan bintang atau enggak. Dan gua masih penasaran, kita coba pembelian tiketnya ini sekali lagi. Ada masalah apa sih, coy? Kenapa nggak bisa beli? Kita coba ganti pembayarannya. Metode tetap nggak bisa, coy. Bodoh amat, tetap nggak bisa dia. Tetap nggak mau dia, nggak mau dibayar. Bodoh amat, nanti aja. Nah, ini dia minta goblin. Gak lah, kita kasih ini aja biar cepet. Sama ini. Terus sama potion. Ya, dia minta goblin loh karena gua ada. Karena goblin, dia mintanya goblin, cuy. Dan kita kasih. Itu berarti kita udah punya poin selanjutnya. Kita udah dapet hadiah pertama. Dan harusnya ini dapet hadiah harusnya, coy. Gimana caranya? Gimana caranya, coy? Bentar, gua pikirin dulu ya. Gua pikirin dulu kalau misalnya isi pulsa jam segini offline pula. Jadi udahlah, kita coba nyerang ya, ngambil poin 20 lagi. Kita cari lawan di ini, coy, hartanya menggiurkan sekali, bos. Menggiurkan sekali. Nanti ya gua nyari yang tonalnya di samping, coy. Kenapa? Karena gua fokus biar ngedapetin poin untuk untuk yang tadi ya. Kita coba next dulu. Oke. Kita coba cari lagi. Belum ya. Ini duitnya dikit-dikit, coy. Padahal ini gue nyerangnya tengah malam, coy. Tapi duitnya dikit-dikit. Kita coba next dulu. Kita coba cari yang lainnya. Apakah ada? Enggak. Kita coba next lagi. Gue bakal coba cari ya. Cari yang tonalnya di luar, coy. Nah, kita coba serang desa yang ini ya. Ini desa entah berantah. Bentuknya kagak jelas, coy. Kita coba serang dari sisi sebelah sini nih sepertinya. Kita coba kasih jump spell ya. Biar dapat, biar bisa masuk ke dalam ya pasukan kita ya. Kita coba ngabisin hartanya dulu, lumayan. Hartanya kita habisin dulu, yang sebelah sini juga kita habisin hartanya. Ini sisanya, coy, yang di sini. Oke. Dan sekarang kita coba turunin goblinnya 180 lagi nih di area sebelah sini ya. Di area sebelah sini, coy, biar ngehajar town hall. Biar ngajar tonal, masuk semua, bos. Masuk semua, gue turunin semua, bodo amat. Turunin semua. Kalau misalnya si goblin ini gagal, gue mau kasih hero sama si penubruknya, coy. Si penubruknya kita turunin. Tapi ini gue yakin optimis ini bisa dapet, coy. Ini bisa dapet. Oke, dapet, mantap jiwa. Kita dapet ya, dapet bintang ya. Dan dark elixirnya, elixirnya dikit lagi. Nggak dapet coy, sebelah sini. Aduh, kurang fokus kita, coy. Dan bener banget, kotak-kotak amalnya habis semua, coy. Dan sisa goblin gua habis. Oke, goblin gua udah habis, tapi yang penting kita dapat poinnya ya. Kita lihat. Poinnya bisa kita terima dan gua bakal coba nih. Coba beli sekali lagi nih, apakah bisa atau enggak, kita coba dulu, coy. Nah, untuk metode pembayarannya seperti yang lu lihat ini masih nggak bisa ya, entah kenapa, mungkin harus gua perbaiki dulu. Di next video bakalan gua coba langsung, coy. Bakalan gua coba langsung. Dan di video kali ini nih gua mau minta saran ke kalian semua, karena sekarang lagi keren banget gitu ya, kostumnya keren banget ini, si luar biasa Raja Gembira. Jadi gua mau berbagi kegembiraan. Gimana nih, gua mau minta saran dari kalian semua. Kira-kira layak gak untuk gold pass kali ini gue bikin giveaway? Tolong tulis di kolom komentar di bawah dan jangan lupa like. Kalau misalnya video kali ini nyampe 1000 like, gue bakal buka giveaway di next video, coy. Oke lah,
Jadi segitu aja cuy buat video kali ini. Semoga video kali ini menarik buat kalian tonton. Nah kalau menurut kalian video kali ini menarik, jangan lupa bantu gue share ke teman-teman atau ke media sosial kalian cuy. Jangan lupa juga buat like video ini supaya gue semangat bikin video-video selanjutnya. Dan buat kalian yang belum subscribe, silahkan klik tulisan langganan atau subscribe yang ada di bawah video ini cuy. Hidupin juga loncengnya supaya setiap gue upload video selanjutnya bakal ada pemberitahuan ke HP lu masing-masing cuy. Oke, jadi sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video-video gue selanjutnya. Wassalamualaikum. Nama gue Prabu.